Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KolekKN. Pada kesempatan kali ini saya berada di wilayah Bengkulu. Kali ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Padang, kita mengecek kondisi untuk kaki-kaki mobil Ternyata setelah diteliti ada hasil bahkan tangki itu mengalami kebocoran. Kebetulan ini nanti kita perjalanan ke Padang itu bareng sama ini truk kanter. Ini yang bawa itu yang bawa Mas Agus. Mas Agus dari Bandung. Ini posisi di Bengkulu. Dan ini untuk Armada kita yang akan kita bawa ke Padang ini masih dalam proses perbaikan. Ini kita bersama Mas Ruli. Mas Ruli yaitu salah satu tim storing RPC Bengkulu. Kabarnya bagaimana Mas Ruli? Alhamdulillah sehat. Ini mobil udah mau selesai, tinggal masang selang, habis itu berangkat. Ya. ya. Pokoknya terima kasih banyak ya Mas Ruli. Ya, sama-sama. Ini dan, kita dari Jawa nih malah merepotkan saja ke sini. Oh, kami malah senang, Mas. Satu lagi kalau seandainya ada kurang sama kami, kami minta maaf dan mewakili dari saudara kami yang dari Bengkulu. Ya sama-sama. Kalau yang kemarin itu silnya kenapa? Silnya kemarin itu gara-gara masuk lobang itu silnya pecah. Oh iya. Jadi udah kelar nyaman. Jadi kita ganti sil aja. Oh ya. Jadi memang kemarin dari dari Kemarin dari Banyuwangi menuju Bengkulu itu kan kita muatan sekitar 2,8 jalur yang kita lalui dari Lampung menuju Bengkulu kan yes, lumayan jalurnya lumayan, lumayan jauh. Lumayan dan jauh. agak ekstrim lah. Lumayan agak ekstrim. Jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Padang kita ada baiknya untuk mengecek kondisi mobil. Ini adalah suasana di Bengkulu pada siang hari. Yang di depan kita ini ada Mas Toro ini asli dari Lampung Timur. Metro. Oh, mohon maaf ini dari Metro ini. Ya. Ini Mas Toro, gandengannya ini Mas Agus. Mas Agus itu dari Lembang. Lembang Bandung. Dari Lembang Bandung. Dulu pernah tak muatin bata merah dari Semarang nyampe Bandung itu yang dibawa Mas Agus itu armada truk kantor itu masih ada muatannya rencana mau bawa ke Padang lanjut lagi ini ada Mas Ari ini adalah saudara kita Bengkulu bagaimana kabarnya Mas alhamdulillah sehat ya ini sebelumnya kita mengucapkan terima kasih atas pengkondisian kami di sini ya oke sama-sama Pak maaf kalau ada ya pak ya sama-sama. Nah kalau ini adalah Mas Pendi saudara kita dari Bengkulu. Ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar sekarang ini baik-baik saja. Nah. Sekarang bawa armada apa, sampean Sekarang L 300 pickup. Nah. Oh, ini ya? Ya. Wah, oh, ini baru nih. Tahun berapa ini? 2022 yang Euro. 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 Lah, sampean kan tinggalnya di Bengkulu. Tapi ya. ngapain kok itu mobil plat BE? Mobilnya kok plat BE? Gimana ceritanya nih? Ini berhubung bosnya yang di Lampung yang ngambilin Oh gitu. seperti itu ya yang ngeluarin jadi kita yang jalanin gitu Oh seperti itu ya Siap. Nah, untuk muatannya sendiri seringnya itu muatan apa kalau muatannya yang sering itu ya bebek 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 barang bosnya bebek oh. kalau gak, ya ya kayak gini kalau biasa kalau kayak gini pastinya kalau dari Bungkulu duren, Patin duren. Brang, ya. Oh ya. Yeah. Kalau 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 kalahan. Itu ini banyak yang mempertanyakan pasti. Ini untuk yang belakang ini apa ini? Ayo, ayo, ayo. Nah, ini tepat di belakang ini ada tulisan Bukit Asam, Rumah Makan Baeda. Lah. Itu didapat dari mana, Mas? Kalau itu istilahnya Warung-warung makan tempat biasa kita mampir. Gitu. Oh iya istilahnya. Tempat istirahat. Tempat istirahat dan langganan kurang siap, lebihnya iya, seperti itu. Iya, iya. Oh, iya. Biasanya kalau kayak gitu kalau kita ada trouble di jalan ini dibantuin yes. apa dikondisiin. Siap. Istilahnya kita hubungan saling menguntungkan. Siap, kurang siap, lebihnya iya, kan benar, seperti itu. Benar saling menguntungkan. Kita mampir di tempat dia setiap setiap jalan gitu. Oh iya terima kasih siap. atas penjelasannya. Siap. Ya. Armada Mas Agus masih membawa muatan berupa paketan, rencana nanti setelah itu mobil pickup selesai untuk diperbaiki. Nanti kita jalan bersama menuju ke Sumatera Barat, lebih tepatnya ke Padang dan Bukit Tinggi. Demikian tadi sedikit kita ada beberapa pembicaraan dengan saudara-saudara kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe bagi yang belum. Biar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.